Setelah serangan terduga teroris di Mabes Polri pada Rabu sore, sejumlah markas polisi mulai meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya Mapolres Metro Jakarta Pusat. Selain menutup gerbang utama, polisi bersenjata laras panjang juga membatasi dan memeriksa identitas serta barang bawaan pengunjung yang akan masuk ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga disiagakan di akses keluar masuk Mapolres. Semua kendaraan pengunjung juga tidak diizinkan masuk ke halaman parkir Mapolres. Peningkatan pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi aksi teror susulan pasca serangan di Mabes Polri pada Rabu sore kemarin. Peningkatan pengamanan juga dilakukan personel Polres Pasuruan Kota Jawa Timur. Satu persatu tamu diperiksa isi tasnya. Polisi juga menambah jumlah kamera CCTV di area Mapolres. Meski pengamanan ditingkatkan, Polresta Pasuruan masih melayani masyarakat seperti penerbitan SKCK dan SIM. Sementara di Denpasar, pada Kamis pagi, Polda Bali dan jajarannya meningkatkan pengamanan pasca penyerangan terduga teroris di Mabes Polri. Sejumlah polisi bersenjata berjaga di depan pintu masuk Mapolda Bali. Peningkatan penjagaan ini dilakukan di seluruh markas kepolisian di jajaran Polda Bali. Selain markas polisi, penjagaan juga dilakukan di sejumlah gereja menjelang perayaan Hari Raya Paskah.